hari Minggu, sebelum kita mulai kebaktian kita, kita saat teduh. Kita memuji Tuhan dari gedung jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat 2. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari gedung jemaat nomor 341 ayat 1. Thank you.
Mari kita dengar hukum Tuhan pada minggu sore ini, yaitu yang diambil dari 1 Petrus bab 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat dari NKB nomor 10 ayat 1. Berdoa memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga,
Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 14 ayat 1. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berpihak menerima janji itu dan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita bersama-sama membaca ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar warta jemaat. Shalom. Kami akan membacakan warta jemaat HKBP Ebenezer Resort Ebenezer Kanal Timur Minggu 10 Oktober 2021. Yang pertama, nama minggu. Ke-19 Dung Trinitatis Hati Tulus Daun Ni Debata. Topik Debata Nama Noktong Allah yang tidak pernah berubah. 1. Penetapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sehubungan dengan upaya kita bersama menghambat penyebaran virus penyakit Corona-19, maka kita mengikuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE22 Tahun 2021 tentang peribadatan pada masa PPKM Level 3 di wilayah Jawa dan Bali, bahwa tempat ibadah di level 3 dapat mengadakan ibadah kolektif dengan jumlah warga jemaat sebanyak 50% dari jumlah bangku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Pelayan ibadah bertanggung jawab menyediakan petugas pengawas protokol 5M, melarang dan mempulangkan peserta ibadah yang belum menerima vaksin, mengukur suhu setiap peserta ibadah maksimal 37 derajat Celsius, menyediakan sarana cuci tangan, menyediakan masker cadangan, melarang dan memerintahkan untuk pulang bagi peserta ibadah yang tidak sehat, menata tempat duduk peserta ibadah dengan jarak sedikitnya 1 meter, tidak mengedarkan kantong persembahan, memperhatikan tidak ada kerumunan sebelum dan sesudah ibadah, secara rutin mendisinfeksi ruangan ibadah, membersihkan AC secara berkala, memastikan peribadahan berlangsung hanya 1 jam. Setiap pelayan ibadah, pendeta, para genda, pewarta, penyanyi, pemusik, dan operator lainnya wajib menggunakan masker. Memastikan khotbah berlangsung tidak lebih dari 15 menit. B. Peserta ibadah bertanggung jawab menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak aman sedikitnya 1 meter, suhu badan di bawah 30 derajat Celsius, tidak sedang menjalani isolasi mandiri, tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah atau luar negeri, tidak sedang hamil atau menyusui, belum berusia 61 tahun, menggunakan perlengkapan ibadah sendiri. C. Persembahan peserta ibadah di rumah dapat menyerahkannya kepada sintua di masing-masing wake-nya. Kabar atau berita dari masing-masing wake disampaikan kepada sintua wake untuk dilaporkan kepada sekretaris gereja sintua R. Silitonga. E. Persembahan dari peserta ibadah di rumah diserahkan oleh sintua wake masing-masing untuk disetorkan kepada pelaksana tugas bendahara huria ST HBM Silitonga. F. Gedung serbaguna dapat digunakan untuk kegiatan adat, duka cita dan sukacita dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. Peserta acara adat hanya 60 orang. Yang kedua, pengumpulan persembahan. A. Sebagaimana warta jemaat minggu lalu, hari ini Minggu 10 Oktober kita akan mengumpulkan persembahan selain persembahan kedua untuk HKBP Pusat guna meringankan beban saudara-saudara kita di Labuhan Batu. B. Pada Minggu 17 Oktober 2021 yang akan datang, kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan kita
atas sukacita 160 tahun HKBP bersinar. Baiklah setiap orang memberikan persembahannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersyukur. Tiga, pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Ebenezer Kanal Timur, kita akan menyelenggarakan pemberkatan perkawinan Fernando Sahat Manata Simanjuntak, anak dari Amang Rianto Simanjuntak dan Inang Theodore Boro Manurung, alamat Jalan Kayu Mas Tengah 1, nomor 41 Pulau Gadung, WEK 7, HKBP Jalan Lejen Suprato, Resort Tanah Tinggi, dengan lista panggabean, anak dari Amang Hotniel panggabean almarhum dan Inang Sarmida Boru Sregar, Jalan Lintas KM 8 Bagan Batu Rokan Hilir, Jemaat HKBP Resort Ebenezer Kanal Timur. Kiranya mereka menjadi keluarga yang seturut dengan kehendak Tuhan. 4. Rapat Perhalado Partohonan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Ebenezer Kanal Timur. Kita masih melanjutkan rapat Perhalado Partohonan dengan agenda percakapan mengisi fungsi yang kosong dalam sendi pelayanan Perhalado HKBP Ebenezer Kanal Timur. Kepada semua Perhalado Pertohonan di HKBP Ebenezer Kanal Timur, mohon hadir tepat waktu dan marilah kita mendoakan kegiatan tersebut menjadi persembahan harum bagi Tuhan. 5. Pindah gereja terhitung hari ini Minggu 10 Oktober 2021. Telah pindah gereja dari HKBP Ebenezer Kanal Timur menjadi warga HKBP Melur Kota Cane Asia Tenggara, yaitu keluarga Amang Sudirman Sianturi bersama Inang Sondang Boru Nenggolan. Kiranya mereka menjadi kabar baik bagi saudara-saudara kita di sana. 6. Kebaktian WEK Pertanyangan. Setiap hari Kamis jam 20 WIB atau jam 8 malam, kita menyelenggarakan kebaktian WEK atau pertanyangan WEK daring dalam jaringan aplikasi Zoom. Jaringan akan dibagikan oleh para sintua WEK masing-masing melalui WA grup masing-masing WEK. Kiranya seluruh warga HKBP Ebenezer Kanal Timur berkenan berpartisipasi. 7. Ibadah Sekolah Minggu. Diimbau kepada semua jemaat agar berkenan mendorong putra dan putrinya mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap hari minggu, masuk pukul 7.15 WIB melalui Zoom meeting. Informasi link atau tautan ibadah tersebut akan diinformasikan oleh guru sekolah minggu pada grup WhatsApp. Jika belum bergabung ke dalam grup WhatsApp sekolah minggu, harap menghubungi guru sekolah minggu. 8. Kegiatan remaja dan pemuda. Sementara waktu setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna, remaja dan pemuda HKBP Ebenezer Kanal Timur melakukan brainstorming atau urun rembuk. Berkenanlah para orang tua mengarahkan remaja dan pemuda mengikuti kegiatan tersebut. Dan baiklah remaja dan pemuda HKBP Ebenezer Kanal Timur mengikutinya. 9. Pengurangan kertas warta. Seiring dengan gerakan Go Green pada protokol kesehatan, warta jemaat dapat diperoleh atau diunduh dengan cara scan barcode pada meja dari kursi kita masing-masing atau melalui tautan link bit.ly/wartaijir. 10. Ibadah live streaming. Bagi warga jemaat belum dapat mengikuti ibadah di ruang ibadah HKBP Ebenezer Kanal Timur,
dapat mengikuti ibadah secara langsung melalui kanal YouTube HKBP Ebenezer Kanal Timur. 11. Persiapan pelayanan song leader dan pemusik. Setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Kepada pemandu nyanyian jemaat dan pemusik dimohon mempersiapkan pelayanan ibadah hari Minggu secara bersama-sama. 12. Persembahan bulanan dan iuran perawatan gedung atau inventaris. Diminta kepada seluruh jemaat untuk mempersembahkan bulanan atau iuran untuk mendukung sarana prasarana gereja. Penyerahan persembahan bulanan atau iuran bisa melalui Sintua Week atau langsung ke sekretariat gereja. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, bernajarlah dan bayarlah najarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Mazmur 76 ayat 12. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Dari urutan 13 warta jemaat kita sampai dengan nomor urut 20 daftar pemakaian aula, baiklah kita baca sesuai dengan warta jemaat yang kita unduh. Kita masuk ke warta keuangan. Secara akumulatif saldo keuangan gereja sampai tanggal 9 Oktober 2021 bersaldo Rp43.033.530. Saldo gedung aula bersaldo Rp79.965.000. Demikian warta jemaat di minggu sore ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan nama-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa kami yang di surga atas belas kasihan-Mu. Hingga pada saat ini kami dapat bersekutu di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kiranya Tuhan memberikan waktu kepada kami dan kesehatan sehingga di minggu-minggu berikutnya kami dapat berkumpul bersekutu terutama dengan-Mu Bapa di surga. Bapa, kami akan menyerahkan semuanya pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami. Bagi teman-teman kami, jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di dalam hal ini Tuhan, di minggu baik minggu pagi maupun sore, yang dalam pergumulan perawatan karena penyakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mujizat-Mu akan terjadi sehingga jemaat-Mu yang sedang sakit dapat pulih kembali, dapat berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami sudah mendengar warta jemaat di minggu sore ini Tuhan, di mana gereja-Mu akan mengumpulkan persembahan untuk memperingatkan beban daripada saudara-saudara kami yang ada di Labuhan Batu. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberi kekuatan mereka Tuhan. Kami percayakan hal itu Tuhan akan menyertai mereka. Bapa di surga, melalui warta jemaat kami diingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka PPKM. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami terhindar dari penyakit COVID-19. Semuanya kami serahkan kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami dan memberi kesehatan kepada kami sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami sudah mendengar anak-anak-Mu yang akan menyelenggarakan pemberkatan pernikahan pada Sabtu 16 Oktober 2021. Fernando Sahat Simajuntak dengan Lista Panggabean. Kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah mereka yang membentuk rumah tangga baru
menjadi rumah tangga yang takut dan taat kepada-Mu Tuhan. Tuhan, anak-anak kami yang Tuhan titipkan kepada kami, dari terkecil hingga paling besar ataupun dewasa, baik yang belum sekolah atau yang sedang bersekolah sampai sekolah yang lebih tinggi atau perguruan yang lebih tinggi, kiranya Tuhan menyertai mereka, pagari mereka Tuhan, Tuhan yang melindungi mereka, jauhkan mereka dari kenakalan remaja, jauhkan dari pemakaian obat-obat terlarang, narkoba dan lain sebagainya. Tuhan berikan kepintaran hikmat kepada mereka sehingga mereka pada saatnya dapat menyelesaikan studinya dengan baik, dan bila mereka sudah tamat akan memperoleh pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka supaya mereka penuh sukacita bersama orang tua masing-masing. Dan anak-anak kami yang sudah bekerja, kiranya Tuhan menjadikan mereka, berikan kepintaran dan hikmat sehingga mereka dapat menjadi kepala, dapat menjadi leader, pemimpin, bukan sebagai ekor. Kami percayakan hal itu Tuhan akan memberkati mereka dimanapun mereka bekerja. Anak-anak kami yang sudah berumur, kiranya Tuhan mempertemukan jodoh mereka supaya mereka lebih mendapat dan tahu akan kebesaran Tuhan kepada mereka atas penyertaan Tuhan kepada anak-anak kami yang dimaksud. Demikian juga anak-anak kami Tuhan yang sudah berumah tangga, kiranya Tuhan menyertai mereka, berikan mereka Tuhan turunan untuk menguatkan tali rumah tangga atau perkawinan buat anak-anak kami yang sudah berumah tangga dan menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, demikian juga kami sebagai orang tua masing-masing, keluarga lepas keluarga, berikan kepada kami berkat Bapa, supaya kami dapat melakukan kewajiban kami sebagai orang tua di dalam hidup kami setiap hari, baik itu dalam dunia yang kami jalankan, begitu juga di dalam gereja-Mu kami dapat menyisihkan sebagian untuk kepentingan gereja-Mu. Kami percaya akan hal itu Tuhan akan memberkati kami. Tuhan, kami percayakan hal itu. Semuanya kami serahkan ke hadapan-Mu. Baik juga pemerintahan kami. Kiranya Tuhan memberkati presiden, wakil presiden sampai pemerintahan yang paling rendah. Berikan mereka hikmat, berikan kepintaran sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dan kami memohon pulihkan ekonomi kami Tuhan, bangsa dan negara kami ini, supaya penuh damai dan sejahtera, penuh sukacita. Tuhan, kami akan mau mendengar firman-Mu dari hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi berkat buat kami yang mendengar saat ini. Semuanya kami serahkan Tuhan, acara kami hingga akhir. Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami manusia yang berdosa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari gedung jemaat nomor 440 sambil mengumpulkan persembahan. Kau takkan
damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha baik, yang tetap setia mengundang kami bersekutu bersamamu, setelah Engkau mengaruniakan minggu yang baru kepada kami, untuk kami tapaki hari demi hari ke depan. Dan tiba saatnya Engkau hendak menyapa kami melalui kabar baik yang akan kami dengarkan. Kasihanilah kami Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh paham dengan rencanamu, dengan kehendakmu, agar terwujudlah rencanamu melalui setiap kami, anak-anakmu ini. Demikian pula dengan hambamu ya Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, yang penuh hikmat bijaksana lagi berwibawa itu, agar hambamu ini boleh menyampaikan kabar baik-Mu ya Tuhan, hanya dalam terang kebenaran dan kekudusan-Mu saja. Di dalam kasih-Mu ya Yesus Sang Juru Selamat, kami memohon kepada-Mu, kabulkanlah permohonan kami ini, kasihanilah kami. Amin. Horas, saudara-saudara, kabar baik bagi kita di petang hari ini, di minggu cek ya dari ayat 10 sampai dengan 17. Hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang telah ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian kabar baik. Lalu Ayub ini bagaimana? Ditutupi gelap gulita mukanya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, yang dimaksud oleh Ayub dalam pernyataannya ini, bahwa bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutup gelap gulita. Ini mau mengatakan bahwa
Banyak orang sebetulnya yang menjadi mati karena kegelapan, artinya karena kebingungan, gak tahu mau menjelaskan ini tentang apa, ini bagaimana. Contohnya misalnya, sebagaimana kita tahu Ayub adalah seorang pengusaha yang kaya, anaknya bisa bersuka-suka, bisa berpesta-pesta, istrinya juga kalau kita bayangkan dengan kondisi sekarang mungkin istrinya seorang sosialita. Tapi kenyataan anaknya dirundung masalah, usahanya hancur, kemudian istrinya justru bersungut-sungut terhadap dia, lupa akan kebaikan yang lain. Yang menarik di sana sebetulnya apa? Yang menarik adalah yang membuat bingung, yang membuat jadi gelap, tetapi tidak membinasakan Ayub adalah, kenapa ya saya baik-baik, berdoa baik-baik, memuji Tuhan, menolong orang, kasih persembahan, tidak hanya untuk diriku, tapi juga anak-anakku, ternyata justru aku dirundung rugi, justru aku dirundung penderitaan. Ini gimana? Apa enggak membingungkan? Taubahnya dengan orang Kristen zaman sekarang masih ada yang berpikir seperti itu. Kalau ketimpa masalah, aduh dosaku apa ya? Gitu. Kalau ketiban untung, oh berarti aku anak baik. Zaman sekarang masih banyak yang berpemahaman seperti itu. Ketika melihat kenyataan ini, kenyataan seperti yang dialami Ayub, mulailah imannya goyang, bingung mau jawab apa. Taubahnya misalnya saya pendeta, ya kan? Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin bernyanyi, rajin mendengarkan lagu-lagu di kanal YouTube yang lagu-lagu rohani berbahasa Indonesia, berbahasa Batak, berbahasa Inggris, dan berbahasa Aram serta berbahasa Arab misalnya. Berapa bahasa tuh? Tahu-taunya anakku sendiri diajak ke gereja enggak mau. Coba bayangkan. Apa enggak stres seperti itu? Bapak pendeta tapi anaknya enggak bisa diajak ke gereja. Ini masalahnya di mana? Dan banyak lagi persoalan-persoalan saudara-saudara yang menurut hemat saya di dalam kehidupan kita ini membingungkan. Seperti misalnya, kok orang jahat bisa tambah kaya ya? Kok orang baik tambah miskin ya? Ini membingungkan. Tapi satu hal yang harus diingat dari ujaran atau pernyataan Ayub dalam pembelaan dirinya di hadapan Tuhan adalah bahwa jangan sampai terjadi kegelapan membinasakanmu, membunuhmu. Kebingungan membuat kamu jadi susah, jadi mati, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Yang kedua, saudara-saudara, yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Ayub. Ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan tersebut, di ayat 10, mungkin perlu kita diuji, supaya ketahuan bahwa kita ini emas atau bukan. Itu perlu dipanasi. Bertahan gak kita? Oleh karena itu sebetulnya gak ada lagi alasan buat kita semua mengatakan bahwa kemiskinan adalah kutub. Sakit penyakit adalah hukuman. Justru kita semakin harus semakin dewasa memahaminya bahwa kemiskinan, sakit penyakit bisa saja itu kesempatan untuk menunjukkan bahwa diri kita masing-masing adalah emas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bahwa kita adalah yang terbaik. Sehingga kita bisa terhindar dari pencobaan-pencobaan
yang mengajak kita kalau kita miskin lantas kita merampok atau mencuri. Kalau kita sedang sakit lantas kita bersungut-sungut atau memaki-maki. Inilah yang sangat berharga dari apa yang disampaikan oleh Ayub. Jadi Ayub sungguh-sungguh melihat kenyataan itu dengan terang benderang. Kembali lagi ke bagian awal tadi. Jadi kalau punya masalah saudara-saudara, pelihara hati dan pikiranmu tetap terang benderang. Jangan mau karena permasalahan akhirnya kau tersesat. Akhirnya kau meniadakan Tuhan. Syukur kalau cuma begitu aja. Gimana kalau sampai depresi? Sampai gila? Kan lebih parah lagi. Apalagi kena stroke. Waduh. Dibilang hidup enggak, dibilang mati enggak. Makanya saudara-saudara kita yang kena stroke itu gampang sekali nangis. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisinya. Mau mengatakan sesuatu yang di hatinya pun tidak terkata-katakannya. Syukur kalau dia masih bisa mengetik. Kalau enggak bisa mengetik sama sekali, apa yang mau dilakukan? Cukup sedih hidup seperti itu. Dan di bagian ketiga, saudara-saudara, di bagian ketiga yang perlu menjadi peringatan buat kita semua. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Lagi-lagi Alkitab kita mengingatkan kita bahwa setiap kita berdiri bukan karena diri kita sendiri. Setiap kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Ternyata Tuhan punya rencana kepada setiap orang yang hadir di sini. Bahkan bagi setiap orang yang belum lagi hadir di sini. Hanya pertanyaannya, maukah kita tetap setia di dalam pikiran Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam firman Tuhan. Sebagaimana Ayub, walaupun tidak bisa terima dengan kenyataan itu, karena kenyataan itu tidak masuk di akalnya, tetapi dia tetap dengan setia menjalani kehendak Tuhan dengan gemetar. Karena Tuhan pasti melanjutkan, karena Tuhan pasti mengerjakan apa yang telah dia putuskan pun bagi kita masing-masing yang telah dipilih menjadi anak-anaknya. Selamat melanjutkan rencana Tuhan melalui kehidupan masing-masing. Tuhan menyertaimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di petang ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tetap selama-lamanya. Engkau tidak berubah. Engkau pasti telah merancangkan yang sesuai dengan kehendak-Mu melalui diri kami masing-masing, agar nama-Mu dipermuliakan. Walaupun rencana-Mu itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap akan melakukannya, melakukan kehendak-Mu. Kiranya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada firman-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang penurut akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, hingga pada saatnya kelak kami boleh Engkau sebut sebagai anak-anak kekasih-Mu. Kabulkanlah permohonan kami ini di dalam nama Yesus Sang Juru Selamat. Kasihanilah kami. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita akan memuliakan Tuhan kita dengan persembahan-persembahan kita yang kita akan haturkan sebagai bantuan kepada saudara-saudara kita korban bencana alam.
sebagaimana telah diwartakan tadi. Seraya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382, ayat 1 dan seterusnya. Segala kerendahan hati kita masing-masing, kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kini dari karuniamu itu, kami serahkan sebagai persembahan bagimu Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar kami boleh pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh darimu Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kita melanjutkan kehidupan kita. Jangan gentar, jangan takut, tetaplah setia, karena upahmu telah disediakan oleh Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang saya kasihi, dengan ini ibadah kita telah berakhir untuk minggu ini. Selamat melanjutkan kesaksian dan kehidupanmu. Jagalah kesehatanmu karena engkau boleh menjadi kesehatan juga bagi orang lain. Tuhan memberkatimu. Horas. Terima kasih. Der, pemusik, multimedia, dan saudara-saudara Parhalado. Tuhan berkati kita semua. Thank you.